Selamat pagi, Bruder, Bapak Ibu guru dan karyawan, Bapak Ibu orang tua murid, serta anak-anakku yang terkasih. Marilah kita awali ibadah jalan salib pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bruder, Bapak Ibu guru, dan karyawan, Bapak Ibu orang tua murid, serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah telah memberikan kasih-Nya dengan rela mengorbankan Putra-Nya untuk disalibkan. Melalui penderitaan jalan salib, dosa manusia telah ditebus, dan Yesus Putra Allah menganugerahkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Melalui ibadat jalan salib ini, mari kita bersama-sama mengosongkan diri untuk menyatakan tobat kita agar pikiran dan perbuatan kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu telah menunjukkan cinta kasih-Nya yang paling agung dengan menyerahkan nyawa-Nya bagi penebusan dosa umat manusia. Bantulah agar kami sungguh-sungguh bertobat sebagai bukti cinta kami kepada-Mu dan secara nyata diwujudkan dalam keterlibatan kami menjalankan karya perutusan. Sehingga kami menjadi semakin diberkati dan senantiasa menjadi anak-anak yang Kau kasihi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Perhentian pertama. Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah ditangkap, Yesus dihadapkan ke sidang Mahkamah Agama. Keesokan harinya, Yesus dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun. Mulanya Pilatus hendak melepaskan Yesus. Namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat, Pilatus akhirnya menjatuhi Yesus hukuman mati. Terkadang kita masih sering mendengarkan perkataan orang-orang yang hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri dan tidak membawa kita kepada kebaikan dan cinta kasih. Apakah kita sebagai anak-anak yang dikasihi-Nya senantiasa mampu untuk mendengarkan suara hati nurani masing-masing yang akan selalu menuntun kita kepada kasih Allah? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, terkadang kami lebih sering mendengarkan perkataan dan desakan orang lain yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu dan tidak peka dalam mendengarkan suara hati nurani kami sendiri. Bimbinglah kami anak-anak-Mu agar semakin mampu mendengarkan suara-Mu yang lembut, yang selalu menuntun kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah ampunilah kami, orang berdosa ini. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci-Mu
engkau telah menebus dunia. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri, dan disesah, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Para prajurit meletakkan salib yang berat di atas pundak Yesus. Walaupun Yesus tidak melakukan kesalahan apapun, ia dipaksa untuk membawa salib yang berat melewati kerumunan orang yang mencemooh dirinya. Yesus menempuh perjalanan jauh menuju ke tempat yang bernama Golgota. Walaupun berat, lelah, dan menyakitkan, Tuhan Yesus mau memanggul kayu salib karena belas kasihnya terhadap manusia dan ketaatannya kepada Allah Bapa. Kita sering banyak mengeluh dan marah, kemudian cepat putus asa di saat kita harus menghadapi segala macam kesulitan. Kita sering melupakan Yesus yang telah menyatakan kasihnya dan ketaatannya kepada Bapa. Saat ia harus memanggul salib atas kesalahan yang tidak dilakukannya. Mampukah kita senantiasa meneladani Yesus dalam jalan salibnya? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau begitu mengagumkan dalam memanggul salibmu. Kuatkanlah kami anak-anakmu dalam memanggul salib kami yang jauh lebih ringan dari beban salibmu. Sertailah kami agar selalu bersemangat dalam menjalankan karya kami untuk menjadi murid-muridmu yang setia. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Yesus semakin jauh meninggalkan kota. Sambil memanggul salib yang berat, Yesus berjalan menyusuri jalan-jalan yang sempit di kota Yerusalem. Jalan yang dilaluinya tidak rata. Para prajurit memaksa Yesus berjalan lebih cepat, sehingga membuat banyak darah keluar dari luka-lukanya. Yesus merasa sangat lelah, penat, dan lemah. Beban salib terasa semakin berat, apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin karena ditinggalkan oleh para muridnya. Rasa sakit dan lelah itu membuat Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Badannya tertindih kayu salib. Tetapi Yesus tidak menyerah. Yesus berusaha untuk bangkit dan kembali berjalan sambil memanggul salibnya. Saat terjatuh, terkadang membuat kita tidak mampu untuk bangkit kembali, seolah-olah tidak ada lagi kekuatan, merasa putus asa, dan bahkan melarikan diri dari kesulitan atau masalah yang kita hadapi sebagai jalan keluarnya. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau jatuh karena beban dosa kami yang Engkau tanggung. Namun, Engkau memberi teladan dengan bangkit dari jatuh dan kembali melanjutkan perjalanan. Bantulah kami anak-anakmu agar dapat bangkit kembali di saat jatuh dan tidak cepat putus asa dalam menghadapi segala tantangan.
sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan yang ditempuh Yesus sangatlah jauh dan tidak mudah. Tak hanya merasakan sakit dan lelah, Yesus juga merasakan kesepian dan kesendirian karena semua muridnya lari meninggalkannya. Di tengah kesendiriannya, tiba-tiba muncullah Ibu Maria yang memberikan cinta dan semangat kepada Yesus. Maria berjalan mengikuti Yesus menuju kematian yang tidak pantas diterima oleh Yesus. Kita sering merasa ragu dan takut, bahkan tidak mau terlibat di dalam karya pelayanan, dan kita masih lebih memikirkan keuntungan diri sendiri tanpa memikirkan keadaan orang lain. Apakah kita berani untuk menyangkal diri dengan membuang rasa ragu, takut, dan semua hal yang menjadi penghalang demi mewujudkan bela rasa dan cinta kasih kepada siapa saja yang membutuhkan? Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria membuktikan cintanya kepadamu dengan setia mengikuti perjalananmu sampai akhir. Buatlah kami agar dapat meneladani cinta dan kesetiaan Bunda Maria, Bunda kami, dengan selalu setia dan tetap teguh, terlibat dalam berbagai bentuk tindakan nyata untuk melaksanakan kehendak-Mu, dan kami siap sedia menjadi saluran berkat-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Yesus semakin letih dan lelah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Kayu salib yang ia panggul sangatlah berat. Para prajurit melihat dan menyadari keadaan Yesus itu. Mereka takut bahwa Yesus tidak akan bisa sampai ke tempat tujuan. Mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene untuk membantu memanggul salib Yesus yang berat. Dalam hidup ini, mau tidak mau, terkadang kita harus ikut menanggung beban masalah atau kesulitan orang lain. Namun, dengan berbagai alasan, kita tidak membuka diri, siap sedia memberikan bantuan semaksimal mungkin.
dengan berani menyangkal diri dan berani untuk lebih terlibat dalam karya penyelamatan bagi sesama yang membutuhkan pertolongan dengan hati yang tulus. Apakah kita mampu untuk menjadi pribadi yang semakin mengasihi dan dikasihi Allah? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Simon dari Kirene, dipaksa untuk membantu memanggul salib-Mu. Sadarkanlah kami selalu, agar selalu membuka hati dengan tulus ikhlas, di saat kami harus menolong sesama dan semua makhluk ciptaan-Mu. Karena cinta kasih yang kami berikan bagi mereka semua adalah bukti nyata cinta kasih kami kepada-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6. Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat, dan debu. Yesus hampir tidak bisa melihat jalan di depannya. Veronica melihat penderitaan Yesus. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusap wajah Yesus yang berlumuran darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronica mendapat gambar wajah Yesus. Gereja tengah mengupayakan bela rasa dengan semangat. Semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Saat krisis akibat pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan untuk kita sebagai anak-anak Allah untuk tetap ikut berbela rasa terhadap sesama yang membutuhkan. Walaupun terkadang kita sendiri dalam kondisi yang kurang baik. Saat kita menjadi semakin mencintai Allah dengan semakin terlibat dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Veronica dengan berani mengusap darah dan keringat di wajah-Mu. Anugerahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami anak-anak-Mu mampu dan berani mencintai-Mu dimanapun kami berada, dengan tanpa lelah melakukan gerakan bersama, mengatasi berbagai persoalan yang ada, demi karya perutusan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu,
Engkau telah menebus dunia. Tubuh Yesus semakin lemah. Salib yang menindih di pundaknya terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh. Apalagi para prajurit mendorong Yesus agar berjalan lebih cepat. Tetapi, siapakah yang bisa berjalan dengan tenang menuju tempat penyiksaan dan penghukuman bagi dirinya? Akhirnya, Yesus kembali terjatuh untuk kedua kalinya. Tetapi, Yesus dengan tabah dan teguh hati memilih untuk bangun lagi dan meneruskan perjalanan. Peristiwa jatuh dalam perjalanan hidup menjadi peringatan bahwa kita akan selalu membutuhkan campur tangan Tuhan dalam setiap langkah kita, dan kasih-Nya menguatkan kita untuk kembali bangkit, melanjutkan tugas karya perutusan kita masing-masing. Apakah kita selalu siap sedia dan mampu untuk kembali tegak berdiri bila mana kita jatuh? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bangkit kembali setelah jatuh kedua kalinya. Tuntunlah kami anak-anak-Mu, agar kami dapat kembali bangkit bila kami jatuh. Bila kami tersesat dan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, sadarkan dan mampukan kami untuk kembali kepada jalan-Mu yang kudus. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-8. Yesus menghibur para wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sepanjang jalan yang dilewati oleh Yesus menuju Golgota, terdapat banyak orang berdiri menonton. Di antara mereka ada perempuan-perempuan Yerusalem yang berdiri menyaksikan sambil menangis penuh iba. Ketika Tuhan Yesus melihat perempuan-perempuan yang menangisi dan meratapinya, Ia mendekati mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kau menangisi Aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Yesus dalam keadaan menderita masih bisa menghibur orang-orang di sekelilingnya. Gereja selalu mengutamakan belas kasih Allah. Mari kita renungkan bersama, apakah kita selalu siap sedia membuka diri di saat cinta kita dibutuhkan, di saat keterlibatan kita dinantikan, demi siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami untuk selalu terlibat dalam karya keselamatan-Mu. Semoga kami semakin mampu untuk semakin terlibat dalam karya cinta kasih dimanapun kami berada. Dan kami pun semakin menjadi anak-anak-Mu yang menjadi berkat bagi sesama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, orang berdosa ini. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Jalan menuju puncak Golgota yang menanjak membuat kondisi tubuh Yesus makin melemah. Akhirnya Yesus terjatuh lagi untuk ketiga kalinya. Tubuhnya terbanting ke tanah yang berbatu-batu. Darahnya kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Yesus berusaha bangkit dan melanjutkan lagi perjalanannya. Belas kasihnya kepada manusia dan ketaatannya kepada Bapa memberikan kekuatan yang begitu besar bagi Yesus. Tuhan telah memilih kita untuk menjadi anak-anak yang dikasihinya. Jatuh bangun adalah bagian dari proses dalam menjalankan semua karya perutusan yang Ia percayakan kepada kita. Apakah kita akan selalu taat menjalankan dalam situasi dan kondisi apapun? Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, ketiga kalinya Engkau jatuh dalam memanggul salib-Mu, namun Engkau selalu bangkit kembali. Keterlibatan dalam karya perutusan-Mu tidaklah mudah bagi kami. Namun dengan penuh keyakinan, kami akan selalu bangkit bila kami jatuh dan jatuh lagi. Karena jalan salib-Mu akan selalu menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan, seperti situasi dan kondisi yang harus kami hadapi sekarang ini. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, orang berdosa ini. Perhentian 10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Akhirnya Yesus sampai di puncak Golgota. Prajurit-prajurit itu mempermalukan Yesus dengan menanggalkan pakaiannya. Mereka membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Demikian juga dengan jubahnya mereka ambil. Mereka berkata kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Martabat Yesus sangat direndahkan. Yesus Putra Allah yang terpilih untuk menjalankan kehendak Bapa. Dalam jalan salibnya, Ia disesah dan dihina. Apakah kita siap menghadapi tantangan
untuk menjadi yang terpilih, menjadi yang diberkati, dan siap untuk memecahkan diri dan akhirnya mampu membagikan diri kita dalam tindakan nyata kita sebagai anak Allah. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Bapamu telah memilih Engkau menjadi Sang Penebus, dan Engkau menghendaki yang terbaik bagi kami umat pilihan-Mu. Bimbinglah kami agar selalu ingat jati diri kami sebagai anak-anak-Mu, dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang luhur sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Yang ke-11, Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Mereka memaku kedua tangan dan kakinya di atas kayu salib. Di atas kayu salib dipasang tulisan, "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Sementara itu, di bawah salib, banyak orang menghujat dan mengolok-olok Yesus. Di antara orang-orang yang mengolok-olok, ada juga orang-orang yang tadinya memujanya. Mendengar ejekan dan olok-olokan orang banyak itu, Yesus tidak membalasnya. Bahkan ia mengampuni mereka. Mewujudkan kehendak Allah tidak mudah untuk dilaksanakan, terlebih dalam hal mengampuni sesama yang menyakiti kita. Yesus yang telah dihina dan dihujat dalam jalan salibnya, hanya diam, mendoakan, dan bahkan mengampuni mereka. Sanggupkah kita selalu meneladani sikap Yesus untuk tetap diam, mendoakan, dan mengampuni mereka yang menyakiti kita? Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami semakin hari semakin mampu menghayati jalan salib-Mu, terutama di saat kami merasa disakiti oleh orang-orang di sekitar kami, agar kami tetap diam dan dijauhkan dari rasa ingin membalas menyakiti. Dan pada akhirnya kami pun mampu untuk mendoakan dan mengampuni mereka. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Yang ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika itu hari sudah siang, kira-kira pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai kira-kira pukul 3.
sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Yesus mengalami penderitaan besar, digantung di kayu salib selama 3 jam. Ketika waktu menunjukkan kira-kira pukul 3 siang, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabaktani." Artinya, "Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tak berapa lama kemudian, Yesus berseru nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus wafat. Yesus telah menyelesaikan tugas perutusan dari Bapanya dengan tergantung di kayu salib. Apakah kita selalu menyadari akan tugas yang diberikan kepada kita? Apakah kita selalu bertanggung jawab menuntaskan semua tugas yang dipercayakan kepada kita? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, dengan taat dan setia Engkau menjalankan tugas perutusan yang Bapa berikan kepadamu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami selalu menyadari akan tugas panggilan-Mu dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Maria berdiri di dekat salib Yesus bersama Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus dan segera keluarlah darah dan air. Hari mulai malam dan Sabat sudah dekat. Yusuf dari Arimatea menghadapi Pilatus dan meminta izin untuk menurunkan Yesus dari salib agar dapat dimakamkan dengan layak. Setelah bergantung selama 3 jam lamanya, akhirnya tubuh Tuhan Yesus diturunkan dari salib. Tubuh Tuhan Yesus dibaringkan di atas pangkuan ibunya. Kehendak Allah harus terjadi dan semua akan digenapi. Demikian pula dengan jalan salib yang telah dilalui oleh Yesus, Putra Tunggal Allah. Semoga kita selalu penuh pengharapan kepada Allah, berjalan seturut kehendaknya tanpa keraguan, karena Ia akan selalu turut berkarya dalam diri kita. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa lewat jalan salib-Mu. Semoga kami pun mampu untuk taat kepada kehendak Bapa dan melaksanakannya sepenuh hati walau dalam keadaan sulit sekalipun, dengan penuh iman dan pengharapan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Jadilah bangkai.
tiang ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Para murid mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan dan memburatinya dengan rempah-rempah sesuai adat orang Yahudi bila menguburkan jenazah. Dekat tempat Yesus disalibkan ada suatu kubur baru berupa gua yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka membaringkan tubuh Yesus di situ. Karena keberanian dan cinta Yusuf Arimatea, maka Yesus dapat dikuburkan secara layak. Kita semua menjadi anak-anak Allah yang tengah melakukan perjalanan di dunia ini untuk kembali kepadanya. Semoga kita semua dimampukan untuk mengisi perjalanan itu dengan mewujudkan kehendak-Nya yang kudus, sampai tiba saatnya Ia sendiri yang menyatakan bahwa kita telah sampai pada perjalanan akhir. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar kami semakin mampu mencintai-Mu. Jadikanlah jiwa dan raga kami sebagai wujud gereja-Mu yang kudus, sehingga pada akhirnya kami layak disebut sebagai murid-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Bruder, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, meskipun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Kita bersyukur telah bersama-sama mengenangkan kembali peristiwa sengsara dan penderitaan Tuhan Yesus dengan ibadat jalan salib. Kiranya selama masa pertobatan ini, kita semua mampu meneladani sikap dan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus dengan semakin menumbuhkan rasa ingin mengasihi di dalam pelayanan dan kegiatan apapun yang mengutamakan kasih Allah, sehingga kita akan semakin terdorong untuk terlibat lebih dalam, sehingga cinta Tuhan kita dapat semakin dirasakan oleh semua orang, dan kita semua, anak-anak-Nya, semakin menjadi berkat dimanapun kita berada. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur telah mengikuti dan mengenang kembali penderitaan jalan salib Putra-Mu. Ketaatan dan kesetiaannya kepada kehendak Bapa merupakan wujud cinta kasih kepada kami anak-anak-Mu. Semoga kami Kau berikan kepekaan dan kemampuan agar kami pun semakin mencintai-Mu yang kami nyatakan bagi semua makhluk ciptaan-Mu. Semakin membuka diri untuk semakin terlibat, berani memberikan diri kami untuk dipecah-pecah demi banyak orang sebagai sarana berkat-Mu. Dan akhirnya mampu membagikan diri kami, mewujudkan bela rasa bagi sesama. Kami pun menjadi semakin layak dan pantas menjadi anak-anak yang Kau kasihi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bruder, Bapak Ibu Guru, serta anak-anak yang terkasih,
Dengan ini ibadat jalan salib sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi dan diutus untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah kalinya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota. Oh samudra kasih Allah bagi isi dunia, di bawah